Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Sirkuit Mandalika segera diaspal ulang untuk memenuhi permintaan Dorna dan FIM usai melakukan tes pramusim MotoGP pada pekan lalu. Sejumlah alat berat seperti aspal finisher, tandem roller, power drum, dan kompresor sudah berada di dalam sirkuit Mandalika. Alat berat ini akan digunakan untuk melakukan perbaikan aspal di beberapa titik lintasan sirkuit atau 17,5% dari keseluruhan lintasan sesuai permintaan Dorna dan FIM setelah menerima masukan dari sejumlah pembalap usai tes pramusim pekan lalu. Metode perbaikan dilakukan dengan mengelupas aspal terlebih dulu sedalam 4 cm, kemudian diaspal ulang menggunakan aspal sesuai standar MotoGP. Perbaikan ini dijadwalkan selesai pada 10 Maret sebelum seri kedua balap MotoGP berlangsung di sirkuit Mandalika. Dari Mata.